Angkatan bersenjata Rusia dengan BMP-2 yang dioperasikannya menyerang Opornik Ukraina dari jarak dekat setelah menolak untuk menyerah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Juni 2024. Pejuang Rusia yang sebelumnya menawarkan tentara Ukraina untuk menyerah namun tak diindahkan, tanpa membuang waktu, BMP-2 langsung menembakkan Opornik Ukraina dengan meriam otomatis 2A42 30mm, menunjukkan bahwa agresi musuhnya mendapat penolakan yang tegas. Prajurit Ukraina yang menolak tawaran menyerah mendapati diri mereka mendapat serangan hebat yang menunjukkan kesia-siaan perlawanan mereka di hadapan tentara Rusia dan peralatan militernya. Setelah meluncurkan serangannya dan membuat musuhnya kapok, kendaraan militer BMP-2 Rusia berbalik arah. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.